Golongan asnaf dan keluarga B40 tidak hanya dibantu dengan wang ringgit semata-mata. Sebaliknya, mereka diberi peluang meningkatkan taraf hidup menerusi peluang pekerjaan. Wartawan Nur Azizah Rahman ada butirannya. Inisiatif digerakkan Wakaf An-Nur dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Johor. 500 usahawan daripada golongan asnaf dan B40 disasar dibimbing menerusi program itu dalam tempoh 5 tahun. Program perintis pertama Wakaf An-Nur dalam bidang tekstil, 10 usahawan terdiri daripada golongan asnaf dan B40 berjaya menjana hasil pendapatan sebanyak RM194,554 sejak dimulakan 2 tahun lalu, manakala 150 golongan asnaf mendapat manfaat daripada pelbagai program projek sosial yang dilaksanakan peserta. Inisiatif melahirkan usahawan yang mampu mengembangkan perniagaan dan sekaligus menyumbang kepada pembangunan ummah melalui zakat dan wakaf. Ataupun kalau sebelum ni sebagai penerima zakat kepada mereka yang membayar zakat. Inilah matlamat kita pada akhirnya. Ini telah pun berlaku. Sebahagian daripada peserta kita ni telah membayar zakat dan ada yang telah berwakaf. Jadi ini satu pada saya satu kejayaan yang harus kita kembangkan dan kita teruskan. Menerusi program itu, para peserta diberi latihan dan melalui fasa inkubasi selama 6 bulan. Mereka kemudian diberi grant bantuan sehingga RM20,000. Alhamdulillah banyak manfaat sekerana di dalam program ini kami semua memang dah ada skill dalam bidang jahitan. Cuma untuk cara untuk memasarkan, untuk memperluaskan lagi kami punya perniagaan, bukan sahaja untuk berniaga untuk diri sendiri tapi juga untuk membina empire dan juga membantu lebih ramai orang. Memang banyak manfaat lah. Kira selain dia membantu kira golongan apa ni sosial, secara sosial kira-kira terlibat, kira membantu juga kira golongan-golongan yang memerlukan lah. Untuk program ni dia memang macam membantulah program apa asnaf apa semua sebagai macam salah satu dia orang punya sumber pendapatan. Macam kita pun daripada golongan tersebut kita diajarlah dididik kan untuk mencubakan dalam bidang keusahawanan ni lah. Jadi daripada situ kita pun dapat bantu juga golongan asnaf, golongan B40 ni untuk sama-samalah naik. Ekoran sambutan menggalakkan dalam program perintis bidang tekstil, inisiatif diperluas ke program bidang gunting rambut. Nur Azizah Rahman, Berita RTM.